Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabar semua? Harap semua sihat. Hari ini saya nak buat review bahagian kedua. Part 2 review saya punya e-bike. Review lebih detail lah kali ni tentang e-bike ini setelah saya menggunakan selama 3 bulan lebih. Saya beli e-bike ni pada 8 hari bulan 12 tahun 2021 bulan 12. Okey, mari kita sambung bahagian kedua e-bike ni. Pertama, saya akan detailkan tayar dia. Tayar saiz 26. Dia punya bunga. Bunga ni sesuai untuk jalan-jalan, contoh jalan kampung macam ni, jalan dalam taman. Kalau tayar ni kalau nak panjat bukit-bukit tu kurang sesuai, sebab saya dah cuba panjat bukit-bukit di sana menggunakan tayar ni, dia punya grip kurang waktu panjat bukit, dia punya grip kurang, kadang-kadang tayar spin, dan kalau waktu downhill memang tak boleh laju lah, dia licin tayar ni. Tayar ni 26, dia punya ketebalan dia. Okey, ini dia punya saiz tayar 26 kali 1.95. Tayar depan pun sama. 26 1.95. Okay, yang kedua saya nak review detail tentang brake. Brake basikal ni menggunakan kabel lah. Kabel dia tidak guna hidrolik. Dan menggunakan disc brake. Kabel kalau bukan hidrolik, apabila kita downhill lah, setiap pengalaman downhill, kita akan tangan akan rasa lama-lama sebab kita brake downhill, selalu kita akan press, lengoh tangan. Tangan akan lengoh. Nombor satu, nombor dua, cekaman dia memang kurang, brake dia kurang menangkap, cekaman brake kurang. Kalau berbanding dengan hidrolik, dia punya mantap lagi lah, dia punya brake pun rasa ringan, dia punya cekaman pun kuat. Yang tiga saya akan review tentang dia punya fork. Fork basikal ni, fork kalau tak silap saya, dia punya travel tak sampai 100 mm ni. Dan ini dia guna coil, dia tak guna air, tak guna angin, dia guna coil. Dan tak boleh, dia tak boleh adjust untuk matikan dan bagi bergerak tu, dia tak boleh adjust. Kalau Elzubo jenis ni, performa dia kalau untuk jalan biasa macam ni, jalan yang rata, ada batu sikit-sikit, pampin sikit-sikit, okey ya. Kalau bukit tu downhill, memang kena slow, tak boleh laju downhill. Slow, kawan-kawan yang guna reservoir yang lebih kualiti akan downhill lebih laju dan kurang rasa letih, sebab kalau Elzubo ni fork ni downhill dia goyang kuat, kita akan rasa letih. Kalau yang ada kualiti tu kurang lah, dia punya bouncing dia pun okey, kita pun rasa tak letih. Okey, yang keempat saya akan review tu saya punya seat post. Sekarang ni saya sudah beli yang baru. Saya beli jenama Zoom. Jenama Zoom ni dia ada suspension. Jenama dia boleh tengok di sini. Tak nampak ni. Nampak sikit. Okay. Jenama Zoom. Ini dia suspension. Dia ada spring. Jadi kalau kita naik, dia ada spring sini. Dia boleh kurang lah kita punya gegaran, ada spring, sebab basikal ni dia tak ada belakang punya
suspension dia dipanggil hardtail. Belakang tak ada, ada depan saja. Jadi kalau tak ada belakang, guna seat pun ni selesa sikit lah duduk. Yang kelima, saya akan review rear hub motor. Motor di belakang ni, motor ni kalau boleh nampak di sini dah tulis 36 volt 250 watt. Di pasaran 250 watt ni yang terendah lah. Ada yang 350, ada 500, ada 750 dan seterusnya 1000 pada. Kalau lagi besar watt dia, lagi besar dia punya saiz. Saiz ni saiz 26, tutupnya 26, 36 watt, 250 watt. Hub ni kalau guna untuk jalan biasa macam ni memang sesuai lah. Dia tak sesuai untuk jalan berbukit sebab dia punya watt dah cukup. Dan dia punya maximum speed, kalau kita guna throttle, dia punya maximum speed 25 km sejam. Dia ada limit lah. Dia ada limit buat setting. Ada tengok YouTube yang cara-cara dia orang buang dia punya limit, boleh buat. Tapi kalau buat macam tu, waranti akan buat. Ini ada number ni, number chassis basikal. Okay, review yang nombor 6, dia punya bateri. Bateri basikal ni terletak di dalam frame. Cara nak buka bateri ni, kita terbalikkan basikal, kita buka skru ni dan keluarkan bateri. Saya tak pernah cuba lagi dan nak buka. Sebab kalau nak charge, cuma charge di sini. Ini ada soket dah. Dia charge guna jenis charger. Charger dia sediakan, charge di sini. Ya, untuk full charge, jika bateri kosong 6 hingga 7 jam, dia akan penuh lah. Lampu dekat charger akan tukar warna kuning, warna hijau. Dia punya bateri ni, capacity dia, dia 13 3.36 volt. Dia punya watt hour 468 watt hour. Untuk dapatkan watt hour tu, formula dia 36 watt kali dengan 13 AH, dapat 468 watt hour. Okey, seterusnya nombor 7. Frame basikal ni dia punya saiz untuk saiz S. Saiz S dan hardtail. Hardtail tu maksud dia belakang tak ada suspension dan cuma ada di depan sahaja. Nanti tengok, saya akan tunjuk contoh basikal yang full suspension dan basikal yang hardtail, mountain bike hardtail. Untuk group set basikal ni, group set dia jenama Shimano TZ. Dia punya keset belakang 11-28. Yang kecil sekali ni 11, yang besar sekali 28. Di hadapan ada 3 kereng. Dia punya saiz saya tak pasti pula. Ada 3 kan, yang kecil sekali, pertengahan dan yang paling besar. Kruset ni kesesuaian dia, sebab dia 28 saja yang paling besar. Jadi kalau bukit yang tinggi-tinggi tak boleh lah. Penat lah kalau guna groset ni. Kalau jalan rata okey. Kalau bukit seperti di sana, groset ni memang tak selesai. Kalau 40 ke atas okey. Bukit lah curam. Dia punya slope ada yang 20%, 15%. Jadi kalau untuk groset ni tak boleh lah. Saya, walaupun saya sudah cuba yang belakang tok paling tinggi 28, yang depan tok paling kecil pun rasa berat untuk memanjat bukit. Nak tukar belakang yang besar pun tak tahulah boleh masuk, boleh masuk, cari yang paling besar 30 lebih ke
ni 28 dah, 30 lebih ke 40 lebih ke, tak pasti, nanti itu kena rujuk pada yang pakar. Okey, item yang nombor 9 saya nak review hari ni, dia punya gear shifter. Gear shifter ini yang untuk belakang, rear derailleur ada belakang, ada 7 speed. Yang ni hadapan punya 3. Derailleur shifter ni kalau nak tukar sikit-sikit lah jari, sebab dia passion ni ada yang jenis kita nak naik tekan tap 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 tap, turun tekan, ha, yang tu jari tak sakit. Nah, ni sakit jari sebab nak turun kita nak tambahkan naik gear. Sekarang gear 3 nak naik, tekan ni 4 5. Kalau nak naik kena tarik, tolak dengan jari, buka ni sebab tolak kuat tengah jari. Itu dia punya keburukan sister ni, jari lama-lama lengoh. Ni pun tak apa, tadi kurang guna, yang ni kurang guna, yang ni selalu guna, naik turun naik turun, lama-lama sakit jari. Ok, seterusnya, lama mana dah saya guna basikal ni. Seperti saya nyatakan tadi, awal-awal tadi, video tadi saya kata saya beli 6 bulan 12 2021 sampai hari ni lah. Mileage average saya ada kayu seminggu lebih kurang 100 km. Sekarang ni kalau sebulan 400 km, jadi dah 2 bulan 3 bulan rasa lebih kurang 1000 km dah jalan ni, sebab anggaran lah 1000 km. Lepas sekali dia tak ada odometer, tak tahu, tak boleh check. Yang ni, yang ni bike komputer, dia odometer tak ada. Kunci beli dapat spare satu, bateri masih full. Kesimpulannya, basikal ni siapa patut pakai dan kegunaan dia macam mana. Seperti sedia maklum, dia bukan basikal yang hardcore. Maksud dia bawa santai-santai boleh basikal ni. Bukit-bukit yang biasa-biasa boleh lah, bukit-bukit macam ni biasa-biasa, santai-santai naik dalam taman, dalam kampung, dalam kampung macam ni boleh, relax-relax boleh. Jika nak naik hardcore, panjat bukit, bukit-bukit-bukit macam ni boleh tu boleh, tapi letih, letih sebab nombor satu dia berat 23 kilo dia punya berat, nombor dua group set dia tak cukup untuk panjat bukit, group set kecil, belakang pun kecil, kalau 40 ke atas okey. Nombor tiga suspension dia, fork dia tak sesuai untuk bukit-bukit yang tinggi. Nombor 4, hardtail, hardtail tak ada belakangnya suspension. Kalau downhill memang susah lah, lambat. Dan kalau untuk basikal yang untuk downhill tu, khas untuk downhillnya basikal, seat pun dia, dia pakai dropper, time turun dia boleh drop. Jadi position kita naik basikal ni, kita boleh position kita ke belakang, drop dropper. Nombor 2, dia punya fork depan. Kalau untuk downhill enduro tu, dia punya travel tinggi 140 mm, 150 160 170 mm, dia punya travel dia panjang. Jadi untuk turun bukit bumping, bawa masih stabil, tak buang corona, tak buang. Bagi pendapat saya, basikal ni mula-mula beli, mula-mula kayuh, okey.
memang okey lah, tak ada masalah. Tapi lama-lama naik kan, kita rasa dia tak boleh bagi apa yang kita nak. Maksud saya, nombor satu, motor dia tak kuat. Nombor dua, suspension dia tak best. Berat, tak apalah, berat tak ada apa-apa. Sebab berat, e-bike memang berat. Sebab saya suka kayuh kawasan-kawasan berbukit. Bila kayuh kawasan berbukit, masa sekali dia tak boleh bagi power yang kuat untuk kita memanjat bukit. Kalau kayuh jalan kampung, okey. Jalan rendah, rata-rata macam ni, okey. Banyak bukit, memang out. Jadi saya ambil kesempatan kali ini nak iklankan basikal ni. Jika ada sesiapa yang berminat, saya nak lepaskan, nak jual. Condition masih okey, semua berjalan lancar. Cuma macam saya kata tadi, siapa yang beli basikal ni, nak santai-santai okey. Jalan kampung okey, kayuh dalam taman perumahan okey. Kalau nak banyak-banyak bukit itu tak sesuai lah. Kalau ada siapa-siapa berminat saya nak jual, boleh saya tinggalkan nombor telefon saya di bawah. Boleh hantar mesej, saya akan beritahu harganya. Harganya memang murah. Saya beli harga akan saya potong, murah daripada harga beli. Saya nak upgrade, saya nak tukar ke basikal e-bike juga. Tapi saya nak tukar yang motor di tengah dan yang ada suspension belakang. Suspension depan pun nak beli yang travel dia lebih banyak, dan nak beli model yang pakai hydraulic brake. Yang penting hydraulic brake, fork kena travel banyak, ada rear suspension, ada motor di tengah, bukan di belakang, tak mau motor di tengah ni. Tayar besar daripada 26, yang ni 26, saya nak mungkin saya beli 27.5, dan tayar yang sesuai untuk panjat bukit, tayar yang lebih lebar dan bunga yang lebih kasar. Yang ada di sini semua saya bagi, yang tak bagi cuma saya punya ini untuk letakkan handlebar bag. Ini handlebar bag. Handlebar bag ni pasang dekat ni, dia punya mounting ni. Yang ni tak bagi, ambil balik kita. Yang ni tak bagi, yang ni untuk pasang saya punya kamera, punya mount. 1, 2, 3 tak bagi. Yang lain bagi. Yang ni saya beli, saya bagi. Suspension pun ni pasal lebih kurang RM70, tak salah saya. Yang ni pun saya beli sekali dengan kaki dia. Yang ni pun saya bagi. Saya beli baru ni. Ini dia ada paku ni, dia kayuh dia tak slip. Nama Rock Bros, nama bearing. Okey, jika ada yang berminat boleh kontak saya. Saya akan lepaskan basikal kesayangan saya pakai 3 bulan lebih sikit. Basikal ni bukan tak okey, memang okey. Nak jual sebab tak sesuai dengan saya punya kegunaan. Sekarang ni naik santai-santai okey ya. Itu saja untuk hari ini. Jika boleh, siapa yang tengok video ni boleh share pada kawan-kawan yang mana yang mencari-cari basikal e-bike, mountain bike, e-MTB, boleh share kepada mereka. Tak tahu kalau mereka minat nak belikah. Bolehlah panjang-panjangkan video ni pada kawan-kawan.
Terima kasih kepada rakan-rakan yang mana yang dah subscribe channel saya. Terima kasih saya ucapkan. Dan kepada siapa yang belum subscribe, boleh subscribe, tekan button subscribe di bawah, tekan like button dan share kepada kawan-kawan. Saya akan upload lagi video-video dari masa ke semasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.